UMNO cannot afford to make any more wrong moves after the party in Barisan Nasional suffered an embarrassing loss in the 15th general election. BN Treasurer Datuk Seri Hishammuddin Hussein made it clear that UMNO must realise and be remorseful over its embarrassing loss in the general election. He said this in a video recording that was shared on his social media platform last night, Thursday, December 22nd. Kawan-kawan, ada satu soalan yang selalu orang tanya saya. Pendirian macam mana dan selepas ini apa hala tuju dalam politik? Bagi saya mudah saja. Saya tetap UMNO, dulu, kini, selamanya. PRU ke-15, Barisan Nasional kalah teruk. Hanya dapat 30 kerusi saja. Satu keputusan yang patut menyusahkan dan menjedahkan kita semua. Khususnya warga UMNO dan Barisan Nasional. Sesungguhnya kita perlu lakukan penambahbaikan dan apa juga pembetulan yang diperlukan untuk parti kesayangan kita ini. Banyak sangat kerja kena buat kalau nak pulihkan semula keyakinan rakyat. Kita tak boleh salah langkah lagi. Memandangkan sekarang ada sedikit lebihan masa, tidaklah sesibuk sebelum ini. InsyaAllah, masa yang ada ini saya akan gunakan sebaik mungkin demi kelangsungan dan masa depan parti.